Industri Wakil Gubernur Jawa Barat, Lina Marlina Ruzan, menilai Lembang Park and Zoo masih menjadi daya tarik wisatawan baik dari Jawa Barat maupun luar daerah di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan ke Lembang Park and Zoo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Istri Wagub Jabar mengunjungi Lembang Park and Zoo pada Selasa sore. Ibu Lina Marlina Ruzan didampingi beberapa ajudan dan serta anak-anaknya. Mereka melakukan kunjungan atas undangan pemilik dari kebun binatang Lembang Park and Zoo. Rombongan ini sempat berkeliling ke rumah reptil, melihat kubah burung, rumah kucing, dan juga melihat wahana satwa lainnya. Pada kesempatan ini, istri Wagub menyempatkan memberi makan sepasang singa putih asal Afrika. Lina Marlina Ruzan menyatakan sangat senang karena hari ini ia bisa menggendong kucing. Beliau juga berkeliling area Lembang Park and Zoo karena senang dengan penataan yang instagramable. Luar biasa kalau menurut saya, sampai saya hari ini bisa gendong-gendong kucing. Ini sekali dalam seumur hidup saya bisa gendong kucing seperti ini. Terus juga saya mau keliling nih, pengen tahu apa sih wahananya apa aja, binatangnya apa aja. Saya dan anak-anak terutama tertarik datang ke sini karena katanya udah instagramable, di TikTok banyak dan lain-lain. Objek wisata Lembang masih menjadi daya tarik wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Seperti Lembang Park and Zoo, bisa berwisata sambil edukasi dan interaksi dengan satwa. Singgi Jatmiko dan Erlina Novita melaporkan untuk Pentas TV.